Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kuliah yang lalu, iaitu sampai kepada cerita tentera daripada Yaman yang ingin menyerang kota Mekah, iaitu tentera Abra'a yang dikenal sebagai tentera bergajah, yang mana gajahnya yang besar itu namanya Mahmud, yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan cerita tersebut buat sementara waktu, kita kembali kepada keadaan kota Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya kota Mekah itu telah dibuka ataupun telah didatangi oleh Nabi Ibrahim AS beserta dengan isterinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Sejak permulaan didatangi oleh Nabi Ibrahim AS, tempat itu telah dibuka sebagai sebuah kota. Perlahan-lahan datang orang bermukim di situ kerana di situ terdapat sumber air yang namanya Zam-Zam. Kita tidak akan menceritakan kisah Zam-Zam dulu, tapi kita ceritakan bagaimana beranak penaknya Nabi Ismail AS sampai kepada satu ketika ramai sekali yang mendiami kota Mekah. Kita tahu Nabi Ismail berkahwin dengan seorang wanita daripada kabilah Jurhum. Jadi orang Jurhum ini apabila kahwin dengan Nabi Ismail, kita kenal sebagai yang telah melahirkan bangsa Arab Musta'ribah. Jadi dia beranak pinak menduduki kota Mekah. Sebagaimana yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal mukharram. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah mendudukkan, meninggalkan daripada zuriat aku di satu wadi, iaitu satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman di sisi rumah kamu, iaitu Bait Al-Haram. Jadi apabila dia sudah beranak pinak, sampailah satu ketikanya terjadi perselisihan di antara kaum ini, iaitu kaum Jurhum. Jadi dia, mereka telah berpecah menjadi dua bahagian. Yang satu namanya Jurhum, kabilah Jurhum yang diketuai oleh seorang yang namanya Mudad. Kemudian tu yang satu bahagian lagi namanya Qaturah, kabilah Qaturah yang diketuai oleh Sumaizah. Jadi dua golongan ini sebenarnya adalah merebut kekuasaan. Siapakah yang bakal memelihara Kaabah dan menjaga keperluan dan kepentingan jemaah-jemaah yang datang mengerjakan haji, iaitu pertingkah haji mereka masih menyerupakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi Bani Jurhum ataupun kabilah Jurhum ini tinggal di bahagian atas Mekah, iaitu di bukit-bukit yang namanya Kaikuan. Dan kabilah yang namanya Qaturah yang diketuai oleh Sumaiza telah tinggal di bawah Mekah di kawasan yang namanya Jiyad. Sekarang pun Jiyad masih dikenal di Mekah, iaitu di bahagian bawah Mekah. Jadi mereka sebenarnya hidup sangat aman damai sehinggalah jadi perpecahan yang menimbulkan perang saudara di antara dua kaum ini, yang akhirnya apabila kelemahan pemerintahan berlaku, iaitu kerana tidak bersatu, iaitu senantiasa ada di dalam peperangan, peperangan kecil yang memecah belahkan kaumnya. Kemudian datanglah satu kaum daripada bahagian Yaman ketika terpecahnya bendungan di sana, yang nama kaum ini adalah Khuza'ah. Jadi Khuza'ah minta kebenaran daripada kaum Jurhum untuk tinggal di Mekah, tetapi mereka ditolak.
kerana mereka datang daripada luar, dan kota Mekah ketika itu adalah diperintah oleh orang-orang Jurhum. Jadi apabila Khuza'ah ni mendapat satu peluang untuk meruntuhkan kaum Jurhum yang senantiasa bertelagah antara sesama sendiri, yang akhirnya sebelum perkara ini berlaku iaitu serangan Khuza'ah kepada Jurhum, ketua daripada Bani Jurhum yang namanya Mudad telah menyembunyikan semua harta kekayaan Kaabah di dalam telaga Zamzam. Kemudian beliau menimbus telaga Zamzam ini sampai tidak kedapatan lagi, tidak dikenal orang. Perigi Zamzam itu sudah tidak kelihatan lagi. Jadi apabila Bani Khuza'ah ini masuk menyerang Mekah, iaitu menghancurkan kekuasaan Bani Jurhum, mereka sudah tidak menemui lagi telaga Zamzam. Dan ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa AS, iaitu 100 tahun sebelum Masihi. Belum masuk tahun Masihi, jadi telaga Zamzam sudah tidak ada. Jadi bagaimana telaga itu ada sampai sekarang ini, nanti apabila kita menceritakan kisah keturunan datuk-datuk Rasulullah, maka kita akan menjelaskannya. Jadi apabila sudah Bani Khuza'ah ini mendapat kekuasaan di Mekah, semua apa yang menjadi kekayaan Mekah ketika itu adalah di bawah perintah Khuza'ah, termasuk yang memelihara Kaabah, yang menjaga kepentingan dan keperluan jemaah-jemaah yang datang mengerjakan haji, termasuk satu perkara yang sangat penting, iaitu yang memegang kunci Kaabah adalah orang-orang Khuza'ah. Sampai berlaku 500 tahun lamanya, ya, dia perintah lebih kurang 400 lebih tahun atau 500 tahun, sampai kepada keturunan datuk Rasulullah yang keenam yang namanya Kilab, masih lagi di bawah pemerintahan Khuza'ah. Jadi apabila Kilab dilahirkan, membesar, dewasa, akhirnya beliau telah menikah dengan seorang wanita yang namanya Fatimah binti Sa'ad, dan beliau dikurniakan dua orang anak, yang satu nama Qusay dan yang satu nama Zuhrah. Qusay ini apabila lahir, waktunya masih kecil lagi, bapaknya Kilab ini telah meninggal dunia. Kemudian jandanya yang nama Fatimah binti Sa'ad itu telah berkahwin lagi dengan seorang laki-laki daripada Syam. Kemudian suami kepada Fatimah binti Sa'ad, iaitu bapa tiri kepada Qusay, telah membawa beliau berhijrah ke Syam yang masanya agak lama. Jadi sampailah dia dewasa, kemudian tu berlaku satu perselisihan antara dia dengan bapa tirinya, sampai terkeluar perkataan hinaan kepada Qusay bin Kilab. Dia kata, kamu ni adalah anak buangan daripada sebab kekuasaan yang telah dirampas oleh Bani Khuza'ah. Apabila dia merasakan terhina, dia bertanya kepada maknya Fatimah binti Sa'ad, ibunya, benarkah apa yang telah didakwakan oleh ayah tirinya? Tetapi kata Fatimah binti Sa'ad, sebenarnya kaum kamu adalah kaum yang mulia, kerana kaum kamu telah memerintah Mekah pada masa yang sangat lama, dan orang-orang di bawah sebelum kamu, iaitu keturunan kamu, adalah orang-orang yang sangat terpandang di Mekah. Jadi apabila Qusay mengetahui keadaan sebenar keturunan dia yang mulia, maka dia sangat berhasrat untuk kembali ke Mekah dan mengambil balik haknya. Tapi bagaimana cara? Dia datang ke Mekah, dia berbuat baik dengan orang-orang Khuza'ah, dia menunjukkan akhlak yang terpuji, berusaha keras sampai dia menjadi kaya raya. Dan kebetulan pula ketika itu ada seorang besar daripada Bani Khuza'ah yang memegang kunci Kaabah yang namanya Ulailah bin Qubsyah. Jadi Ulailah ni ada seorang anak perempuan yang namanya Hubah. Itu satu cara bagaimana strategiknya Qusay bin Kilab, kerana kecerdikan dan kepintarannya, untuk mendapat semula kekuasaan Kaabah kepada tangan Bani Jurhum, atau boleh kita kata kepada Bani Ismail ataupun Bani Adnan. Jadi dia meminang Hubah daripada ayahnya Ulailah,
dan dikahwinkan. Orang Khuza'ah sangat senang dengan kelakuan Qusay bin Kilab ini kerana baik orangnya, dan dia sangat pandai bercampur gaul dan mengambil hati orang-orang Khuza'ah. Tapi dalam pada masa yang sama, dia tidak pernah melupakan bagaimana niatnya untuk mengambil semula kekuasaan kota Mekah kepada hak orang-orang Bani Jurhum. Jadi apabila dia sudah mengahwini Hubah, kebetulan pula selepas perkahwinan tak lama kemudian ayah mertuanya Ulailah meninggal dunia. Jadi kunci Kaabah itu diberikan kepada satu-satunya anak perempuannya, iaitu Hubah. Qusay bin Kilab mengharapkan isterinya akan menyerahkan kepadanya. Tapi oleh kerana Hubah mengatakan bahawasanya kamu bukan golongan Khuza'ah, kamu bukan berasal daripada Bani Khuza'ah, tetapi kamu datang daripada Syam, kita tak boleh memberikan kunci ini sebagai pengamanah Kaabah kepada kamu. Jadi dia telah memberikan kunci tersebut kepada seorang daripada keponakannya, iaitu Abu Hisham. Abu Hisham ini pula ada satu keadaan ataupun kelakuan dia yang buruk. Dia ini pemabuk. Jadi dia terkadangkala apabila dia ketagih arak, apa saja yang untuk dia mendapatkan arak ini, dia akan bagi. Iaitu untuk mendapatkannya, apa saja harga yang dikenakan, dia akan memberikannya. Jadi Abu Hisham inilah orang yang telah menjadi satu peluang besar dipandang oleh Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab mengatakan, aku akan mendapatkan kunci Kaabah daripada Abu Hisham dengan sebab kelakuan buruk dia yang pemabuk. Jadi satu ketika tu dia tak ada wang, dan ketika itu dia sangat ketagih arak, datang berjumpa Qusay. Qusay kata, aku akan memberikan kamu satu tong arak, tetapi dengan harga sebuah kunci, iaitu kunci Kaabah. Oleh kerana dia sangat ketagih, maka diserahkan kunci Kaabah itu kepada Qusay. Sebaik saja Qusay mendapatkan kunci Kaabah, bererti dia telah dapat menguasai keseluruhan kota Mekah, kerana kunci Kaabah adalah punca daripada kekuasaan Kaabah itu sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Qusay, dia telah mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Yang ketika itu apabila Khuza'ah menakluki Mekah, mereka terpencar-pencar. Mereka itu keluar, duduk di mana-mana bahagian kota Mekah, di luar kota Mekah, dan ada sebahagiannya sampai tinggal di Syam. Jadi dia telah mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Dan apabila orang-orang Quraisy sudah berkumpul, artinya akan berlaku satu peperangan besar, iaitu Bani Khuza'ah dengan orang-orang Quraisy. Tetapi ketika itu Bani Khuza'ah sudah sangat lemah, sebabnya kunci tidak ada pada mereka, kekuasaan mereka telah patah disebabkan orang-orang yang seperti Ulailah, iaitu bapa mertuanya Qusay itu sendiri sudah tidak ada. Jadi tidak ada penggerak yang muda yang dapat bakal menentang kekuatan Quraisy. Maka jatuhlah kekuasaan kepada orang-orang Quraisy dengan kebijaksanaan Qusay. Ada yang mengatakan Qusay inilah yang digelar Quraisy, dan Nabi kita adalah merupakan keturunan daripada orang Arab Quraisy. Yang digelar Quraisy itu adalah Qusay. Tapi ada pula yang mengatakan, iaitu bukan Qusay yang digelar Quraisy. Yang digelar Quraisy adalah datuk Nabi yang ke-10, iaitu yang namanya Fihr. Ada sebagian ulama mengatakan makna Quraisy itu adalah nama seekor ikan besar di laut yang sangat ganas, yang menyerang Bahtera dan menyerang orang-orang yang di tepi pantai. Jadi tidak ada satu pun yang dapat membunuh ikan besar ini melainkan Fihr, iaitu datuk Nabi yang ke-10. Dan oleh kerana keberaniannya yang dia telah membunuh ikan besar ini dengan tempuling. Tempuling itu adalah lembing yang diikat dengan tali. Jadi kalau sudah dicampakkan, sudah melekat kepada sasarannya, dia akan dapat ditarik semula kerana diikat dengan tali. Jadi oleh kerana tempulingnya yang sangat perkasa ini, dia telah dapat membunuh ikan besar ini, maka dia telah digelar Quraisy. Jadi ada dua pandangan yang berbeza, iaitu Quraisy itu ada maknanya Quraisy itu yang berpecah-pecah.
Kerana apabila sudah diserang oleh orang Khuza'ah, orang-orang Arab Musta'ribah ini berpecah-pecah. Jadi apabila dia berkumpul semula dengan sebab desakan daripada Qusay, maka dia dikatakan Quraisy. Jadi ini adalah dua pandangan yang berbeza-beza di antara pandangan-pandangan para ulama. Jadi seharusnya lah bahawasanya kita mengambil iktibar daripada ini, iaitu apabila sesuatu kekuasaan itu tidak dijalankan dengan sebenarnya, Waimah dia bagaimana kuat pun akan didatangkan oleh kaum lain, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkannya. Ini adalah merupakan satu misal ataupun satu cerita iktibar kepada kita, bagaimana kuatnya orang-orang Bani Jurhum ketika itu memerintah Mekah, yang akhirnya mereka itu juga jatuh ke tangan Khuza'ah, dan bagaimana kuatnya orang-orang Khuza'ah memerintah sampai ratusan tahun, dia juga jatuh ke tangan orang lain. Maka apabila kita di tempat atas, kita memerintah, kita memberi arahan, maka hendaklah kita memberi arahan yang paling baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di dalam hukum syarak kita. Maka kita perteguhkanlah apabila kita menjadi seorang pemimpin, jangan kita menyakiti hati orang lain, jangan kita membuat sesuatu yang bakal mengundang perpecahan di antara kalangan kita, kerana persatuan itu adalah sangat mulia. Yang akhirnya apabila Qusay ini telah mendapat kekuasaan di kota Mekah, ketika itu sudah tahun 400 Masihi, sudah hampir kepada zaman datuk Nabi kita, iaitu Abdul Muttalib. Kerana zaman Abdul Muttalib sudah masuk ke zaman 500 tahun Masihi. Maka insyaAllah nanti kita akan sambung, iaitu kisah di mana datuk Nabi Abdul Muttalib ini menggali semula perigi zam-zam yang dia dapat di dalam mimpinya, perintah supaya digali semula perigi zam-zam itu yang sudah tertimbus hampir 500 tahun. InsyaAllah kita sambung bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ilahul Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahiruna biha min jami'il sayyat, wa tabra'na biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maman, wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.